Halo sahabat, jumpa lagi bersama Om Tak. Di trip kali ini, Om Tak akan mengajak kalian eksplor wisata edukasi. Kita akan mengulik bagan ikan. Pukul 16 sore, Om Tak beserta para nelayan siap untuk mengarungi lautan menuju bagan. Ratusan bagan terhampar di atas lautan ini. Kawasan ini masih merupakan perairan Pulau Derawan. Apa itu bagan? Bagan adalah bangunan atau alat penangkap ikan dengan menggunakan jaring dan lampu di malam hari. Pada umumnya, ada dua jenis bagan yang umum digunakan para nelayan, yaitu bagan tancap dan bagan kapal. Yang akan Om Tak eksplor kali ini adalah bagan tancap. Tancap bro! Aktivitas diawali dengan keliling mengantar para pekerja bagan ke bagan mereka satu persatu. Perlengkapan yang dibawa adalah genset, BBM, dan makanan. Bagan-bagan ini memiliki luas dimensi bervariasi, pada umumnya berukuran 7x7 atau 9x9 meter persegi. Dan terdapat rumah-rumahan kecil berukuran sekitar 1,5x3 meter di atasnya. Untuk lebih jelasnya proses bagan penangkap ikan ini, jangan di skip videonya ya guys, agar pengetahuan tentang proses penangkapan ikan bisa kalian ketahui dengan lengkap. Tahap awal cara kerja bagan ini adalah dengan menurunkan jaring yang ada di bawah bagan dengan tuas tali yang telah dirancang khusus. Serta mengecek dan memastikan kembali bahwa semua tali telah dipasang dengan benar. Saat matahari terbenam, genset siap dihidupkan. Ini adalah bagian terpenting dari proses bagan. Selain sebagai penerangan malam, lampu juga merupakan fungsi utama sebagai pemanggil ikan-ikan teri, cumi, udang, dan ikan-ikan lainnya. Kemudian, lampu dipasang di bawah bagan. Sambil menunggu ikan-ikan datang, Om Tak akan eksplor rumah kecil yang ada di bagan ini. Oke guys, saat ini Om Tak mau coba rumah terapung yang ada di bagan. Tuh, Om Tak lagi di bagan. Bajunya Derawan Island. Keren gak tuh? Tuh. Jadi buat kalian yang tanya, Kak, di dalamnya kayak mana sih tuh? Bisa cukup berapa orang tuh? Ini cukup luas, ini bisa sampai 3 orang. Nah, ini dia guys penampakannya. Posisi tidur saya di sini. Ini bisa 3 orang tuh di sini. 1, 2, 3. Oh. Kalian bawa mantan pun ke sini bagus ini. Kalian ajak dia tidur sini, kalian masukkan dia ke lubang itu. Guys, jadi pemandangan ini mahal. Mahal itu biarpun kalian kaya, kalian ngaku banyak uang, kalian tidak akan bisa beli tiketnya masuk ke sini nih. Kalau di Jakarta itu di Ancol ada SeaWorld, kalian tuh nggak akan bisa. Ini tempat ini mahal, ini hotel ini mahal. Ini pemandangan alam ini seperti ini. Ini teri yang kalian makan tuh. Nah, tuh. Bayangin itu. Jadi kalian nggak usah ngaku-ngaku kaya kalau masih belum bisa ke sini tuh nggak usah aku kaya. Ini kalian punya duit, kalian nggak mampu beli tiketnya ini. Ya nggak bisa, karena tiketnya memang tidak ada dijual. Wow, ikan-ikan teri dan ikan-ikan lain sudah pada demo guys. Saatnya jaring di bawah bagan ditarik. Proses pengambilan ikan-ikan ini dengan menggunakan jaring tangkai seperti ini. Wah, kayak jaring SpongeBob nangkap ubur-ubur ya guys.
Siapkan ikan teri yang telah dijaring, langsung disusun dan siap dijemur esok pagi. Proses pengeringan ikan teri ini hanya membutuhkan waktu 1 hari saja bila matahari terik. Esok sorenya, saat kembali lagi ke bagan untuk kerja, teri yang sudah dijemur seharian sudah bisa dipanen dan dibawa pulang. Cukup sekian wisata edukasi Omtak kali ini ya guys. Sampai jumpa lagi di vlog Omtak selanjutnya.